Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Zen Coffee. Hari ini saya akan mereview, yaitu sisa ngopi. Kalau nggak ada rokok, gantinya ini sisa. Sudah satu saya persiapkan untuk Coca-Cola yang masih baru. Nah, ini guys ya. Nah. Oke. Okay. Nah, ini adalah kompor. Kompor pemanas sudah kita nyalakan ya. Nah. Sudah on. Coba on. Sambil menunggu ini, kita nanti akan membuka peti kemas. Nah. Ini adalah arang guys. Oke. Nah, ini masih baru. Kita sisihkan dulu Coca-Colanya. Nah, jangan kemana-mana. Kenapa saya pakai Coca-Cola? Anda mungkin penasaran untuk apa Coca-Cola ini? Coca-Cola yaitu penggantinya air untuk sisa, karena saya paling hobi dan paling menyukai Coca-Cola. Karena nanti rasanya sangat dos ngemos. Lebih mantap. Oke ya, kita buka, kita sisihkan dulu ya ini nanti. Kita buka dulu ya. Apa isinya? Oh, ini sisa, yaitu sisa kecil-kecil cabai rawit. Ini apa? Oh, untuk selang pengisap. Ini selang pengisap, guys. Mantap. Terus ini pastikan. Ini alat-alatnya, kita rakit ya, kita. Oke, dan sekarang ini kosong ya, kita sisihkan ini. Saya perlu ini ya, ini capit areng. Oke, nah, untuk mengambil cukup satu aja. Oke, nah guys, kelihatan nggak ini? Nah, ini. Oke. Sisihkan ya. Ini kertas aluminium foil. Oke, apa-apa saja ini isinya. Yuk kita rakit. Sama ini, nah, ini lubang untuk nanti lubang hisap. Nah, ini pipa kecil untuk hisap. Ada dratnya, ini dratnya jangan terbalik, ada dratnya, kita masukkan. Oke. Perhatikan ini sisa kecil mungil. Saya masukkan sini ya. Nah. Oke. Nah, setelah itu apa ini? Ah, di sekarang sini, ke sini, ini. Sini lagi, belakang guys. Nah, terus aksesoris, iya, hati-hati, oke, hati-hati ya. Terus, nah, setelah itu ini tempat untuk safety pengaman
arang, ya. Terus ini, nah, ini aja. Mudah bukan? Harus kenceng gas karena nanti bisa ngobos ini. Oke, ini saya beli beber eceran. Ya, 1 on, 2 on itu aja. Oke, ini kata yang dibuka. Ini ada yang dibuka. Oh, rasa strawberry. Nah, ini. Kita tuangkan secukupnya, kurang tambahin lagi. Gini aja. Di video-video sebelumnya saya sudah mereview sisa, tapi sisinya ukuran besar, jumbo, mantap itu. Ini kecil-kecilan aja. Oke, kita sisihkan. Nah, setelah itu kita bungkus ini. Ini terbalik atau enggak sama saja. Terus kita putar. Biar apa? Biar enggak ngobos. Supaya rapat. Nah, kita dubles saja ini. Aku biasanya pakai tusuk gigi, guys. Di sini di Japitan ini disediain tusuk, tapi saya suka pakai tusuk gigi karena lancip ya. Ya, lanjut bro. Oke, setelah itu kita pasang. Untuk selanjutnya saya buka ya. Cukup keras karena masih baru. Oke. Nah, kita masukkan. Coba perhatikan, guys. Iya, segar. Oke. Ah, cukup lah ya. Cukup. Nah, setelah itu kita minum sisanya. Jangan lupa Coca-Cola-nya harus dingin. Jangan lupa Coca-Cola-nya lebih baik keadaan dingin, ambil di kulkas. Oke, setelah itu kita tancapkan, guys. Oke, setelah itu kita mainkan ini. Nah, ini kan ini. Kita tes ya. Ini belum, nanti sambil menunggu itu arangnya kan lama. Jadi kita tes ini nanti. Belum ada flavornya udah enak. Belum dibakar udah rasanya udah beda kali. Wah, mantap guys. Ini belum, ini nanti kalau udah dibakar, ini bercampur dengan Coca-Cola yang di bawah. Coca-Cola di bawah ini segar, mantap. Nah, ini sambil menunggu, ini lama nih. Ini sudah siap, tinggal mantap guys. Ini ukuran kecil, jadi cukuplah untuk pribadi.
nyantai di rumah, nyantai di dalam ruangan, cukup untuk menghemat uang yang setiap hari untuk beli rokok. Jadi ngirit, intinya ngirit, hemat, tapi hasilnya mantap. Kiranya cukup sampai di sini review sisa kami. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mencoba memakai air Coca-Cola. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.